dapat pola seperti ini. Setelah didapat potongan pola-pola ini, kita akan membuat amplop askarnya. Kita siapkan pulpen atau pensil, lalu kita lilitkan, kemudian kita gulung. Jangan dilem dulu ya, ketika kita melem nanti akan tertempel pada kunci, nanti akan sulit untuk melepasnya, jadi diusahakan gulung dulu. Kemudian kita lakukan agar nanti gulung dengan rapi. Kemudian dari gulungan ini kita tempel pita berukuran 1,5 cm, melilit sepanjang gulungan aster. Panjang pita ini 20 sampai 22 cm. Kalau memotong langsung lebih mirip, jadi nanti akan jadi lebih banyak. Master akan jadi nanti. Untuk model-model yang lain kita sesuaikan kombinasi warnanya ya.